Halo guys, balik lagi bersama gua tentunya di sini guys. Di video kali ini gua akan menunjukkan cara gimana sih cara install dan download di Nimo TV guys untuk OBS Nimo PC Streamer. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman juga nih ya. Bang, cara downloadnya gimana? Cara installnya gimana? Gitu, selalu bilang seperti itu. Jadi, di video kali ini abang akan menunjukkan caranya download dan install untuk OBS Nimo TV for Streamer versi yang terbaru tentunya. Oke, sebelum ke videonya guys, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya guys, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channel gua tentunya. Oke, kita langsung saja ke videonya guys. Oke guys, kali ini kita langsung saja ke Google Chrome. Bila kalian mempunyai Google Chrome, kalian langsung saja pencet klik Google Chrome kalian. Terus kalian ketikkan saja guys, Nimo TV. Kalian enter saja. Jadi di halaman Google-nya kalian bisa lihat yang paling atasnya, Nimo TV Professional Game Live Streaming Platform. Okay. Sorry guys kalau bahasa Inggris gua kurang bagus ya. Kita klik. Nah, jadi kita sudah masuk nih di apa nih ya? Di berandanya lah, ya kan bisa dibilang berandanya. Jadi kalian langsung saja ke lihat ini ya kursornya Bang ya, kursor yang warna ungu nih, lihat ini. Lihat pojok atas, kita langsung ke apa nih yang ada kayak gambar kamera Nimo TV nya, mulai live streaming. Oke, kalian pilih streamer PC guys, ini di laptop bisa, di PC bisa, terserah kalian, kalian mau pilih yang mana terserah kalian ya. Kalian klik. Nah, nanti dia tuh ada dua pilihan guys, yang di atas mulai mengunduh streamer PC sama unduh OBS. Abang saranin jangan yang di bawah unduh OBS, jangan yang ini. Kalau ini nanti dia OBS biasa guys, kayak ini dia nanti. Nah, jadi abang saranin kalian lihat ini ya kursornya abang ya. Jadi kalian harus pencet yang mulai mengunduh streamer PC. Ingat, abang ingatkan sekali lagi, mulai mengunduh streamer PC. Oke, klik ya, klik. Nah, jadi lihat pojok kiri bawah itu sudah terdownload guys. Oke, Nimo PC versi 2.1.5, ini yang terbaru, yang tampilannya bagus, yang kemarin abang review ya. Jadi di sini abang akan membuat tutorial. Jadi cara download sudah nih ya. Terus cara install nanti ya. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Oh, tidak sampai berapa menit guys. Hitungan detik ini ya. Oke. Bila sudah ya, kalian keluar dulu. Oke, keluar. Kalian ke folder guys. Kalian cari folder kalian lah ya. Oke, folder kalian cari. Terus kalian cari yang namanya download di pojok kirinya nih ya. Download, oke. Download. Klik. Nah, di sini ada nih downloadan kita yang tadi ya, Nimo PC 2.1.5. Terus cara installnya kalian tinggal klik aja guys. Klik sekali. Dua kali maksudnya. Jadi setelah ada seperti ini, nah ini dia kita bisa pilihan bahasa guys ini ya,
di pojok kiri atas ini kita bisa pilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia ya. Nih, jadi kalian lihat di bawahnya ini. Lihat kursornya bang terus pokoknya. Setuju perjanjian. Oke, kalian checklist. Terus kebijakan privasi, kalian checklist guys. Oke, jadi ada dua checklist di sini. Oke, terus kita langsung mulai install saja. Oke, dia mulai menginstall. Ini 32 bit sama 64 bit dia rekomendasi ya. Jadi dia tidak pilih-pilih bit ini. 32 bit bisa, 64 bit bisa. Oke. Oke, setelah itu kita langsung aja kita keluar dulu. Oke. Terus itu pasti ada sudah nih ya. Nemo Live. Oke, kalau sudah ada yang Nemo Live seperti ini guys, kalian klik dua kali. Jadi installnya berhasil guys. Oke. Okay. Bila kalian mau download Nemo VC Streamer yang terbaru, bisa di link deskripsi ya. Bisa kalian download langsung di link deskripsi, nanti abang taruh linknya di bawah agar kalian bisa langsung download di Google Drive. Oke. Okay. Oke okay, guys, kita tunggu. Ini dia masih please join apa? Oh, kita harus join dulu guys, oke. Okay. Bila kalian sudah join, bila kalian sudah mendaftar, kalian langsung join. Bila kalian belum mendaftar, kalian daftar guys. Ini guys, lihat kursornya abang guys ya. Oke, jadi abang sudah punya, jadi abang langsung join. Jadi kita pilih dulu nih ya, pilih warga plus 62. Oke, kita cari Indonesia di sini. Oke, ah ini dapat. Nah, jadi masukkan nomor handphone kalian atau email kalian ya. Nah, oke. Okay. Terus kata sandinya, guys. Oke, okay. Sudah. Langsung saja to join. Oke, okay, guys. Kita langsung masuk. Memang dia tadi sebelum kita masuk dia konfigurasi dulu. Dia tuh mau menyesuaikan bidang layarnya dan lain-lain guys tentunya. Oke. Oke guys, mungkin kalian paham lah sampai di sini ya. Semoga saja video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian sukses yang mau melakukan live streaming di Nemo TV for Streamer tentunya. Oke. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you!